أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيمام dan kongsi yang dijatuhkan kuasa masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pada bab yang baru, iaitu berkaitan puasa yang makruh dan puasa yang haram. Puasa yang wajib kita dah buat, puasa yang sunat kita tengah buat, ada yang tak habis lagi silakan untuk selesaikan. Syawal masih ada. Ada berapa hari lagi Syawal? Ada 6 hari lagi ya, kita dah 24 Syawal lah. Yang 6 ngam-ngam tu 6 hari tu, siapa yang tak selesai lagi tu dia buatlah. Namun begitu sunat, tidaklah ya, tidaklah kata wajib buat. Tapi mereka yang mendambakan pahala, yang nakkan kelebihan, bagi mereka yang telah berpuasa ya 30 hari di bulan Ramadan, nakkan rohnya itu ya. Tak apa Ustaz, kami pegang mazhab yang kata makruh puasa. Ada tak? Ha. Ada. Baik. Manusia adalah hamba Allah di sisinya. Sebagaimana kita patuh beribadah semata-matanya kerana Allah, dan kita berpuasa di atas kewajipan yang ditetapkan. Ya, kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Macam mana golongan-golongan terdahulu diperintahkan Allah, ditetapkan kewajipan ke atas mereka. Namun pada masa yang sama kita menyatakan bahawa tiada siapa yang berhak menghalang menentangnya. Yang wajib diucapkan wa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kami dengar, kami taat, kami pohonkan keampunan wahai Tuhan kami, yakni Allah, dan kepada-Mu jualah tempat kami kembali. Puasa yang disebutkan makruh ialah amalan yang berpahala sekira ditinggalkan. Ya, bukan harus ya. Makruh ni bila tinggal dapat pahala. Sebab makruh ni dia tak apa nak jauh dah perimeter dia dengan haram, tetapi dia tidak haram. Tinggal benda tu dapat pahala. Iaitu amalan berpahala sekira ditinggalkan. Sementara melakukannya pula tidak berpahala, mahupun tidak akan diletakkan hukum berdosa ataupun kesalahan kepada orang tu. Tetapi sebaiknya bila tinggal dapat pahala, elok buat tak? Elok laksanakan. Bukan laksanakan yang tu, laksana tinggalkan. Kena faham. Perintah tinggal dengan perintah suruh tu kena faham. Ya? Okey, baik. Puasa makruh tersebut ialah puasa pada hari Jumaat sahaja. Puasa sunat. Puasa sunat. Kalau dia ganti yang wajib, tak ada isu. Tak ada isu apa-apa. Kerana apa? Ni banyak khilaf ya. Saya cerita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasum ahadukum yaumul jum'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan sesiapa pun di kalangan kamu berpuasa pada hari Jumaat, kecuali berpuasalah juga pada hari sebelum atau selepasnya. Ya. Kita kena faham, bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa syariat li khilafil yahud wan nasara. Li khilafil yahud wan nasara maknanya dia tidak akan ada persamaan, dia akan menyalahi ataupun berlainan dengan keadaan amalan Yahudi dan Nasrani. Baik. Jadi di sini disebabkan rumah terbuka Selasa, Rabu, Khamis, ya. Jumaat je tak ada. Jumaat tak ada. Sabtu penuh, Ahad penuh.
Jumaat je jangan orang buat dah. Ada, jarang lah orang nak buat sebab orang tengok waktu tu dia ada macam ada ganggu sikit lah orang nak buat. Kita yang mampunya puasa Jumaat lah. Macam mana kedudukannya tu? Jadi di sini kita bukan berpuasa semata-mata Jumaat. Kita berpuasa pada hari yang berikutnya juga. Kerana 6 hari tu dia ada tuntutan 6 hari. Dia kan semata-mata minggu ni nak Jumaat je. Yang tu yang dikatakan makruh. Jangan duduk bersedih. Lah minggu lepas aku ada ambil hari Jumaat. Dia jenis buat seminggu 2 kali. Khamis ada orang buat rumah terbuka. Tak boleh. Dia ganjak ke Jumaat. Jadi Isnin Jumaat dia buat. Macam mana dengan Jumaat dia? Dia bukan buat semata-mata Jumaat. Kerana dia dah bersambung dengan hari yang sebelumnya dengan niat puasa 6 hari. Sita ba'da Syawal. Puasa Syawal ni. Jangan risau. Boleh, tidak ada apa-apa isu. Puasa pada hari Sabtu sahaja. Nampak tu? Sebab tu dia sebut sahaja tu. Dalam banyak-banyak hari dia puasa Sabtu je. Ustaz, saya puasa sebab nak operate. Tu cerita lain. Ni memang puasa sunat. Puasa sunat ni puasa yang tidak ada tuntutan ke atas dan kewajipan ke atasnya. Semata-mata untuk dapat pahala lebih. Ya. Maka dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaumas sabti illa fi ma iqtaradallahu alaikum. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali Allah fardukan atas kamu. Jangan dekat sini bukanlah maksud satu jangan sampai bila-bila. Dia melihat pada kondisi. Apakah orang tu tidak ada apa-apa halangan tiba-tiba saja-saja nak puasa hari Sabtu. Dia begini, kerana ada amalan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Sabtu. Maka untuk khilafkan mereka, sama ada kita mengambil sebelumnya satu hari lagi ataupun selepasnya. Begitu. Ya. Walaupun begitu, dia tidaklah jatuh haram. Makruh sahaja. Ya. Para ulama juga berpendapat bahawa makruh berpuasa pada hari Ahad sahaja. Ini adalah kerana orang Yahudi mengagungkan hari tersebut. Manakala orang Nasrani pula mengagungkan hari Ahad, Yahudi hari Sabat, dia panggil hari Sabat, hari Sabtu lah. Ya? Yahudi pada hari Sabtu, Nasrani pada hari Ahad. Walau bagaimanapun, tak makruh berpuasa pada hari Sabtu bersama-sama dengan hari Ahad. Kerana ini adalah tidak siapa pun daripada dua golongan tersebut mengagungkan kedua-duanya sekali. Tak ada. Tak ia pun. Mana ada dah orang Yahudi duk puasa, orang Nasrani duk puasa. Kalau dia puasa pun, dia bukan puasa macam kita. Dia puasa hanya tak makan sesuatu jenis makanan sahaja. Oh, tak makan makanan ni. Benda lain dia mentekan darah saja. Yang kita ni kalau kata tak makan, tak makan lah. Tak minum. Jadi sudah tidak ada. Begitu juga hukum, kalau tuan-tuan teringat akan hukum berpakaian yang dipanggil mismar, yang warna merah keorengan, yang Nabi larang ketika tu. Kerana zaman tu kalau orang tu menunjukkan agama tu, dia memang pakai baju tu. Tapi lama kelamaan warna tu tidak menjadi lagi sebagai warna logo agama tersebut. Maka dia menjadi satu yang harus. Begitulah keadaannya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmas sabti wa yawmal ahadi akasari mimma yasumu minal ayyam yaqulu innahuma yawma idil musyrikin fa inna uhibbu an ukhalifahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya. Sabdanya, kedua-dua hari tersebut adalah hari raya orang musyrikin. Namun aku ingin melakukan amalan yang tidak menyamai perbuatan mereka. Jadi Yahudi hanya pada hari Sabtu, Nasrani pada hari Ahad. Nabi puasa dua hari sekali terus. Dia combinekan dua-duanya sekali. Kerana Yahudi-Yahudi, Nasrani-Nasrani, dia tidak menyamai kedua-duanya. Ya, begitu. Ni cerita bab sunat saja. Bila kita nak buat, bila buat yang wajib, tidak terikat kecuali pada hari-hari yang memang diharamkan. Antaranya iaitu Yaumut Tashriq, ya,
Adha tu dan Tashrik 3 hari, 10, 11, 12, 13. Begitu juga hari raya satu Syah, satu Syawal, yang tu memang jelas. Dan ada di kalangan manusia, kalau tuan-tuan ada jumpa, dia berpuasa sepanjang tahun. Asal jumpa dia puasa je. Maksudnya hari yang diharamkan tu dia tak puasa. Hari raya dia raya. Cuma hari yang tidak diharamkan tu dia berpuasa berpanjangan. Makruh berpuasa sepanjang tahun, khususnya bagi mereka yang bimbang akan bahaya terhadap dirinya atau bimbang akan hak orang lain. Apa maksudnya? Begini. Kalau orang tu tidak ada apa-apa kesan, dia puasa, dia boleh bekerja. Dia boleh macam biasa dan tidak apa beri kesan apa-apa. Yang ni tak ada apa-apa. Ataupun dengan dia berpuasa menyebabkan ada orang tersakit dengan dia. Maksudnya bila dia berpuasa, dengan sebab dia berpuasa, anak tadi tak boleh menyusu, anak tak cukup, ataupun nafkah tak boleh nak pergi kerja dan sebagainya, yang itulah yang ditegur kerana ianya amalan sunat, melainkan yang difardukan 30 hari. Tu pun masih ada klosa yang Allah bagi rukhsah kepada golongan-golongan tertentu, namun begitu mereka perlulah menggantikan puasa tersebut. Cumanya tidaklah disyariatkan. Nabi tak buat puasa sepanjang tahun kerana takut benda itu menjadi wajib kepada umat dia. Jadi pada masa yang sama, bagi orang yang tiada halangan, tak ada apa-apa, dia boleh puasa, dia boleh bekerja, tak ada pun siapa-siapa mudarat kerana dia berpuasa. Tak ada siapa-siapa memudarat. Kadang mudarat pada diri sendiri. Jika ada mudarat pada diri sendiri, tak boleh. Mudarat pada orang lain juga tidak boleh. Sebab itu dia duduk kategori makruh. Tak ada apa-apa kesan, tak ada mudarat pada diri dia, tak ada mudarat pada orang lain, maka silakan jika mampu. Ada saya jumpa, dia kalau tetamu datang rumah dia, baru dia tak puasa. Kalau ada kenduri, baru dia tak puasa. Dia begitu. Ada orang jenis ni. Ini kuatlah amalan dia kerana dia tidak ada apa-apa halangan. Silakan, boleh buat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa baina Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersaudarakan Salman dan Abi Darda. Fara'a Ammu Darda mubtazallatan faqala laha ma sya'nuka. Ketika Salman menziarahi Abu Darda, dia nampak Ummu Ad-Darda dalam keadaan sungul. Ummu Darda ni isteri kepada Abu Darda lah, dalam keadaan sedih. Faqalat akhuka Abu Darda'i laysa lahu hajatan fid dunya. Faqala Salman ya Abu Darda inna li rabbika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan wa li nafsika 'alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Fazkara Abu Darda li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li Salman faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqala Salman. Jadi bila dia nampak Ummu Darda sedih, dia bertanya, apa kenapa ni, kau ni apa hal? Ummu Darda kata, dia jawab, saudara engkau Abu Darda tidak mempedulikan dunia lagi. Salman kata, wahai Abu Darda, Allah mempunyai hak, begitu juga keluarga, diri engkau sendiri mempunyai hak dan menjadi tanggungjawab engkau menunaikannya. Justru tunaikanlah tanggungjawab engkau pada yang berhak. Lalu Abu Darda menyebutkan kata-kata Salman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pun membenarkan kata-kata Salman tersebut. Maknanya kita ni jangan fikir diri sendiri. Kerana ada orang bergantung dengan kita. Dengan kita tidak mempedulikan urusan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala meletakkan bahawa manusia dia boleh ambil, dia nak kejar akhirat kejar, tetapi dia tidak boleh lupa tentang hal urusan dunia. Kerana dunia itu ad-dunya mazratul akhirah, kerana dunia ini sebagai ladang dan akhiratnya adalah tempat mengutip hasil. Disebabkan kerana kita ada orang yang dia rasa dia nak buat akhirat je. Tak kira, aku nak puasa je, aku nak duduk masjid je. Tidaklah boleh begitu.
menyebabkan kalaulah perbuatan dia itu menyukarkan orang di bawah tanggungan dia. Ya, berhati-hati. Kita nak keluar berapa hari ke, kita nak pergi mana, pastikan nafkah tadi cukup. Tuan-tuan perasan tak? Bila Nabi SAW meninggalkan anak dan isteri dia, dia pergi ke mana-mana, antaranya, kecuali pergi berperang yang lama, tu memang dah tahu pergi perang, ada tuntutan. Yang ni nak keluar sendiri. Beruzlah lah katakan. Ya? Apa yang disebut? Nabi bawa apa bekalan? Nabi bawa susu. Susu ni ketahanan dia paling kuat 3 hari. Lepas tu dia mesti balik. Mana dia ada masa zaman tu ada freeze ke, ada apa yang boleh sejuk tu? Botol air ke apa ke, yang dia coolman ke apa ke, tak ada zaman tu. Ya. Dan menunjukkan bahawa itulah jumlah waktu paling lama Nabi tinggal, lepas tu Nabi akan balik-balik. Dia akan penuh balik, refill balik bekal dia. Maknanya dia balik kat rumah 2-3 hari, dia keluar semula. Dia tidaklah sampai meninggalkan yang lama. Sungguh pun begitu, kalau tinggal lama ahli keluarga, pastikan bekalannya cukup. Jangan sampai menyusahkan jiran. Kecualilah berlaku hal-hal kecemasan yang tidak dijangka. Sebab tu bila dia nak keluar, dia dah pasti dah, okey, ni duit cukup untuk beli makanan, ni sekian belanja. Jika ada berlaku kecemasan, ni duit contingency, dia kata kat isteri dia. Kena pergi hospital ataupun masuk ward. Sebab tu orang yang pergi ke Mekah tu, dia ada unsur, sebab disebutkan kena ada kena ada kemampuan tu. Istata'ah tu kan, kemampuan tu. Kemampuan bukan sahaja orang yang pergi je, tetapi orang yang ditinggalkan tu. Adakah dia mempunyai keluarga yang perlu dijaga, orang tua yang perlu diselia. Dia kena pastikan benda tu beres, benda tu ada, barulah dia boleh pergi. Hak itulah yang dituntut di dalam Islam. Ada di kalangan para sahabat yang nak pergi berperang, ikut Nabi. Nabi tanya, bukankah kamu ada orang tua yang nak diseliakan? Ya. Kalau kamu tak ada, siapa? Tak ada lah. Kamu jaga dia. Kamu tak perlu perang. Itulah yang lebih besar bagi kamu. Ya. Sebab itu beberapa keadaan yang Nabi bacakan hadis pada orang, beberapa orang sahabat yang tanya Nabi soalan yang sama, namun Nabi jawab dalam kedudukan yang berbeza. Bila dia tanya, ayu amal ahabu ilallah, Nabi sebut, seorang sahabat datang, dia tanya, ya Rasulullah, man ahabu ilallah, apa yang dicintai oleh Allah? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Dia tanya lagi, apa lagi? Nabi kata, birril walidai, taat pada mak ayah. Dia kata apa lagi? Nabi kata al jihadu fi sabilillah. Datang orang lain, laki lain pula, tanya dia, ayu amal ahabu ilallah, apakah amalan yang dicintai Allah? Nabi sebut tu terus dekat orang tu tadi, birril walidai. Lepas tu Nabi sebut al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, Nabi salat as-salatu ala waqtiha. Datang yang lain. Bila datang tanya, apakah amal yang baik? Nabi kata apa? Al-jihadu fi sabilillah. Berbeza-beza. Rupanya Nabi kenal sifat orang tu. Muhaddisin berkumpul. Apa sebenarnya Nabi nak bagi tahu ni? Bila lihat karakter orang yang bertanya, berbeza. Yang pertama tadi kena Nabi sebut yang keutamaan yang Allah suka kat dia apa? Salat 5 waktu, taat pada mak ayah, jihad fi sabilillah. Yang kedua Nabi sebut dekat dia, kena taat mak ayah yang pertama. Yang kedua baru salat. Yang ketiga baru jihad. Yang ketiga Nabi sebut dia jihad dulu. Yang kedua salat 5 waktu. Yang ketiga baru taat ibu bapa. Rupanya tiga-tiga ni amalan yang memang Allah Ta'ala suka. Cuma Nabi kenal orang yang datang. Yang datang tu, yang seorang tu, kalau kata ada seruan perang, dialah orang pertama duduk barisan depan. Tapi mak ayah dia biar. Bila dia biar, dia buat tak tahu je. Nabi sebut dekat dia yang pertama tadi, birril walidai, taatlah pada ibu bapa. Selialah ibu bapa kamu. Yang seorang lagi, bila sebut je seruan jihad, absent selalu. Ruyuk.
sakit perut, kucing sakit gigi, macam-macam alasan dia. Penuh dengan seribu alasan. Maka Nabi sebut kat dia, al-jihadu fi sabilillah. Yang seorang lagi, bila perang, dia duduk yang pertama. Taat ibu ayah, macam ni. Dia jaga mak ayah dia. Kalau dia tak ada, ada orang dia gajikan suruh jaga. Tapi bila time solat, tak pernah jumpa. Asal datang kot-kot masbuk, sekali sekala. Kot nak jumpa belakang imam, jarang-jarang, kadang-kadang. Maka Nabi sebut dekat dia, as-salatu ala waqtiha. Tu Nabi kenal karakter orang. Ya. Maknanya di sinilah menunjukkan bahawa kesemuanya itu penting, dan kita kena lihat bahawa dengan kita ada sangkut dengan orang. Kita ni bukan hanya semata-mata kita tak boleh fikir diri kita. Kita je. Sebab itu fiqh ni dia tak memandang kepada satu angle. Dia melihat kepada kepelbagaian keadaan. Sebab tu ada fiqhul aulawiyat, ya, fiqhul muasarah, ya, ada fiqh terkini. Dia menguasai sesuatu keadaan, memahami sesuatu keadaan, dan dia mentarjihkan hukum pada satu-satu keadaan itu. Bukan boleh pandang sama, ya, berbeza. Jadi di situlah kita kena faham. Apabila kita semata-mata kita nak buat ibadat, kita kata kita nak khuruj keluar berapa hari, sekian berapa hari, bukan salah. Tapi pastikan bekalan-bekalan yang ditinggalkan kepada ahli keluarga tadi mencukupi dan tidak menjadi kesulitan kepada mereka, dan tidak menyusahkan orang lain, dan tidak menyusahkan ahli keluarga. Kalau kita berdosa, kita ingat kita pergi tu dapat pahala, rupanya pergi dapat dapat dosa. Sebab tu disebut, yang disebut sebagai inna lirabbika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Setiap orang dia ada hak dia yang perlu kita tunaikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk keluarga dan untuk jiran. Sebab itu syarak memahami keadaan itu. Ya. Baik. Masuk pada bab puasa yang disebutkan sebagai haram, sebagaimana kita faham. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyamin yaumain. Ya, dilarang, disebut naha. Naha tu nahi lah, dilarang. An siyamin yaumain, berpuasa pada dua hari. Yaumil adha wa yaumil fitri. Tu salah satunya. Iaitu dilarang puasa pada dua hari, iaitu hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Itu yang pertama. Bahagian yang kedua disebut sebagai An Ka'ab bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa awsa bil khada بالحداثاني أيام تشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام كل وشرب. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan bersama-samanya Aus bin Hazatan pada hari tashrik. Baginda berseru tidak masuk syurga melainkan orang-orang beriman pada hari di Mina adalah untuk makan dan minum. Ya, dia nak ceritanya kat situ ialah hari tashrik, iaitu melepasi Idul Adha. Di sisi pandangan Syafi'i kata 11, 12 dan 13. Saya kena sebut begitu kerana ada juga beberapa ni untuk pahaman je lah. Ya, ada juga di sisi pandangan, di sisi mazhab lain, yang menyebut yaumut tashrik ni hanya dua hari, yaumain ba'dal id, ya, dan sebagainya. Namun di sisi pandangan Syafi'i yang apa yang ditetapkan ialah 11, 12, 13 termasuk hari pertama yaumul udhah, hari yang hari penyembelihan. Mana hari raya pertama 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Clear kat situ.
Wa an Umar radhiyallahu an an Umri daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu qala fa hadhihi al-ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Daripada Amru bin Al-As katanya, inilah hari-hari yang kami disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka dan melarang kami untuk berpuasa. Nabi pesan dekat sahabat, yaumut tasyrik kena makan hari itu, maksudnya jangan puasa, ya. Dan Nabi tidak berbuat demikian dan tidak makan, tidak berpuasa melainkan bermakan pada hari tersebut. Nah, ni kita dah nak masuk haji, bulan haji, ramai yang dah ada senarai dipanggil sebagai tetamu Allah untuk menjadi antara orang yang dapat melaksanakan haji pada tahun ni, tahniah. Dan mereka yang tak terlibat, buatlah korban. Mari kita buat korban lah. Yang kita simpan tu sebulan, sebulan RM60 tu, sebulan RM80 tu, dah capai dah sebenarnya. Sebulan RM80 je. Kita kira lah, teh tarik berapa? RM2.50 sehari. Teh tarik RM2.50. Roti canai sekejap, dekat nak RM5. Puasa yang tu, ya, sarapan tu, kali dengan 30 hari, dah 150 dah sebulan. Banyak dah tu. Ya? Ha, simpan 10 bulan, 1,500 dah. Satu kepala sini 800 lebih, ya tak? Ke 900 je? Ha, 800. Lepas dah. Lebih tu boleh beli kambing pula. Ya? Jadi, boleh kita buat sebenarnya, kita berdikit-dikit, simpan sedikit demi sedikit, ya. Tak silap saya, Bank Rakyat tu, Bank Rakyat dia memang ada buat simpanan untuk buat korban. Kita menyimpan untuk buat korban. Ha, cuba tuan-tuan search, ada saya. Orang simpan sikit-sikit lah. Dia simpan bulan ni, dia ada RM50, dia bubur. Ada RM80, dia bubur. Eh? Jadi, cukup Bank Rakyat akan buat proses korban bagi pihak dia lah, on behalf dia. Satu bahagian RM800 dia tak. Ha, banyak. Sebenarnya nak buat korban ni banyak agensinya. Ya, sama ada dia karyah kita ke, dalam sistem yang ada memang banyak. Cuma nak dengan tak nak. Saya bukan promote suruh pergi mana tu. Tuan-tuan buatlah yang mana ada. Yang penting tuan-tuan buat. Rasa nak buat sendiri boleh pergi beli kambing seko buat kat depan rumah. Susah apa? Kambing kan senang. Bukan nak perlu berjatuh ramai-ramai. Ada 3 orang pun dah boleh lah. 2 orang pun dah boleh lah lepas. Kan? Ha. Kita nak laksanakan korban. Kurang-kurang kita buatlah. Ya, saya rasa sini semua orang yang bermampu. Tak apa, tak mampu cerita lain. Biarlah sunat yang dituntut. Tapi ada kemampuan sebenarnya jika kita berkehendak. Ha, kalau sebulan kita boleh simpan RM50, RM70, RM80, insyaAllah. Tahun tu cukuplah satu bahagian. Walaupun tak dapat nak satu ekor lembu. Lepaslah seekor kambing tu dah lepas. Ha? Puasa pada hari Syak. Ha, yang ni orang sebut Yaumusyak ni. Yaumusyak bermaksud hari yang ke-30 bulan Syaban. Ini adalah kerana apabila anak bulan tidak kelihatan, orang ramai meragui hari itu sama ada dalam bulan Syaban ataupun Ramadan. Sang puasa memang kita buat ragu. Sang raya approve je. Cuma ada sekali tu kan. Dia terkejut. Ha, dia terkejut tu bukanlah terkejut. Macam mana? Sebab dah lama dah kita tak terkejut. Jalan sibuk macam ni. Saya heran. Sibuk pun. Rupanya sibuk cari lemang. Sibuk cari buluh. Kita tengok tang adat tu. Padahal bila raya, raya lah. Tak, raya je. Lalui je lah. Macam biasa. Perjalanan dia. Ya? Jadi, alhamdulillah. Tahun ni kita puasa raya dengan tenang. Puasa pun dengan tenang. Dan mudah-mudahan amalan yang kita puasa tu dipanggil tarbiyah Ramadan tu dapat melekatlah pada bulan-bulan yang seterusnya. Alhamdulillah, saya jumpa adalah 1-2 masjid yang saya jumpa, banyak lagi gamaknya yang dah buat. Mereka tidak bubarkan kumpulan tadarus. Bagus. Tuan-tuan buat, tuan-tuan. Baru orang muda terkesan, old-timer ni buat. Jadi anak-anak akan tengok, ada tadarus, bukankah Ramadan? Kita nak ajar, Ramadan bukan bulan tadarus. Tadarus ialah setiap bulan.
terutamanya selepas Ramadan. Sebab itu kita dipersiapkan 30 hari tu. Kita boleh semayang lebih waktu lepas pukul 10 tu. Di sini buat 20 kan? Selangor 20 kan? 10, 20. Oi, lama tu. Habis pukul apa? 10.30. Ha, Negeri Sembilan dia 8 je. Terpulang lah kukuk nak buat 20. Tapi dia tak lah kata, letak. Tahu saya yang 20 ni wilayah Selangor, Perak. Tapi yang mana nak buat 8, buat lah. Ya? Cuma nak tinggi, nak ceritanya, kita boleh buat lebih banyak. Mana lebih lah daripada 4 rakaat isyak tu. Kan? Lepas tu kita tadarus pula. Habis Ramadan, habis bubar. Khatam je khatam. Ya? Eloknya jangan buat majlis khatam. Tak ada majlis khatam. Kita ra'i je mereka yang bertadarus. Majlis meraikan peserta tadarus. Sebab kalau khatam dia tutup, tutup terus tahun depan pula lah. Ya? Jadi kumpulan tu dibiarkan hidup berterusan sampai bila-bila. Ya? Tak apa, ada sekumpulan ke seketul, dua ketul pun tak apa. Sekurang-kurangnya anak-anak ni dia boleh tengok. Ada tunjangnya. Ada benda yang boleh diikuti oleh golongan muda. Sebab di dalam rekod kalau kita buat research masjid ni, kehadiran dia yang paling ramai ialah umur 60 ke atas, 55 ke atas, sehingga umur 70 lebih yang ramai hadir di masjid yang konsisten. Cuma orang kata yang lain-lain tu sebab bekerja. Bukan, kerja-kerja sebenarnya atas diri kita. Takkanlah kerja sepanjang hayat tak ada waktu. Saya kerja shift, memang kerja shift, tapi ada off dia. Masa off dia tak boleh datang masjid. Gitu. Kerja-kerjalah, pergilah semayang tempat. Tapi bila ada free, bila tak ada off, datanglah masjid. Sebab datang masjid ni, dia bukan boleh kira free saya datanglah. Tak, dia tak free pun kena datang. Kalau ikut free, memang kita tak free. Kita free masa bila? Masa tak ada nyawa. Betul. Itu free tu. Lepas semua urusan dunia. Masa bila? Saya sibuk. Semua orang sibuk. Semua orang ada tanggungjawab. Allah nak tengok ada tak kita boleh ruangkan masa. Ruangkan masa untuk satu keadaan kita dibangkitkan yang akan kekal. Ni sementara. Nu yang kekal tu. Bekalan untuk kekal tu. Cukup tak? Ha, untuk saya dan tuan-tuan jugalah. Sebab itu kita kena fikirkan bahawa kita akan dibangunkan dan akan berkekalan di sana kehidupannya. Sama ada diseksa atau dimasukkan dalam syurga, kekal. Kehidupan tu kekal. Jangan rasa masuk dalam neraka mati senyap. Tak, tak namanya seksa. Kalau dah mati masuk senyap, sekali haung je lah. Tapi bila nak kata seksa, dia hidup. Duk kena cucuh tu, duk kena bakar tu dalam keadaan hidup, tak mati. Itulah nama azab. Kalau tidak, dia tak panggil azab. Sekali bukan azab. Azab ni menderita keperitan, merasai kesakitan. Salah satu nama neraka, antara yang perit, bukan tak perit, memang perit pun, nama jahanam. Kita selalu sebut jahanam ni, kita faham jahanam apa? Rosak lah kan, jahanam kereta aku. Jahanam tu memang rosak lah. Jahanam ni, cerita dia, zulmat, kegelapan, gelap. Gelap ni Allah Ta'ala bagi satu penyiksaan. Kita tahan tak dengan gelap? Memang kita suka gelap. Tapi ada waktu tertentu je kita suka gelap. Tak ada je elektrik, laju cari K-line ni. Hello. Saya ada mesin dialisis ni kat rumah ni. Dia buatlah alasan-alasan mengerikan supaya cepat ada elektrik. Ni budak bersunat, malam ni ada kenduri. Oh, macam-macam dia bagi alasan. Budak masuk jawi, apa-apalah. Laju je pakai telefon. Kenapa tak ada elektrik? Penuh dalam Instagram tu. Komen. Bang, PNB jenuh menjawab. Itu baru beberapa second. Ni jahanam, gelap zulmat sampai bila-bila. Belum lagi seksaan. Gelap itu sahaja sudah mengerikan. Tak percaya duduk letak dalam kotak 3 hari, 7 hari. Tuan-tuan tengok dalam seksaan dalam penjara. Ada. Dia letak bilik gelap 3 hari cukup lah. Keluar tu mamai. Ya? Hati-hati. Saya ada jumpa ada seorang bekas jenayah, tapi dia baik dalam. Dia cerita, boleh gila. Boleh gila. Kena 6 bulan je. Ya? Saya lupa nama istilah tu.
Ya, orang undang-undang dia tahulah tu. Dia masuk yang tu, tak bercakap dengan orang, duduk seorang-seorang. Dalam neraka mana duduk menyembang? Ingat menyembang boleh tanya khabar. Dulu sport rim kereta pakai berapa? Duduk tanya rim sport berapa? Tak ada masa kau nak bertanya. Maka jahannam, neraka jahannam, mula-mula dulu gelap dulu. Belum cerita azab yang lebih pedih. Nak cerita gelap je. Maka gelap pun kita sudah terseksa. Psikologi manusia memang terjejas dengan kegelapan. Ya? Boleh duduk dalam gelap lama-lama. Gelap mana orang keluar rumah? Asasnya begitulah. Bila gelap, dah malam ni masuk rumah. Semua kita nak berlindung. Ya? Kerana kegelapan tu sendiri tidak signifikan dengan manusia. Memang kita perlukan malam, kita perlukan siang. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Namun begitu, kita pejam mata ketika hari gelap, bukan kita celik mata ketika hari gelap. Secara fitrahnya memang ada orang kerja waktu gelap, orang kerja shift ambil waktu malam, tapi dia kena off, kalau tidak dia tak normal. Ya. Sebab itu kita ketahui bahawa semua ini berkaitan dengan diri kita bila berhadapan dengan Allah kelak. Kita nak mari masjid boleh ke tak boleh, itu tanya diri kita. Ya. Kadang-kadang kita rasa takjub hebat, ada orang dia bekerja balik kerana nak semayang berjemaah. Susah dapat orang macam ni. Sebab apa? Jiwa dia. Sampai dia kata kalau tak dapat di masjid, mana-mana tempat ada jemaah, dia sah solat. Dia pergi kerja, dia cari tempat solat jemaah, mana masjid, surau ataupun tempat-tempat solat yang orang berjemaah, kerana nak hidupkan sembahyang tu. Gitu, ya. Baik. Yang dikatakan hari Syak tadi ialah hari yang nak masuk ke 30, walaupun ada hadis yang sebut sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa inna ghumma 'alaikum fakmilu 'iddatan sya'banin 30. Jika ada penghalang, tengok-tengok tak nampak, maka dia kata genapkan Syakban tu 30 hari, lepas tu baru puasa Ramadan. Jadi tak adalah syak. Maknanya habiskan Syakban tu 30. Cuma jadi kekeliruan kepada kita, kadang-kadang kita nak dengar pengumuman kan. Mohon besar cakap hari apa? Esok puasa ke lusa? Gitulah. Maka nak kata esok itulah yang disebut sebagai hari syak. Jadi terbaiknya tak payah puasa lah hari tu. Adapun orang yang sudah menjadi amalan kebiasaan kepada dia, dia memang rapat puasa Syakban tu. Dia rapat je. Dia rapat sambung Ramadan, Ramadan lah dia masuk. Ada yang berbuat demikian. Kalau itu sudah menjadi amalan dia, maka tidak menjadi kesalahan kepada dia. Ni yang kita yang celup-celup ni, saja-saja nak cari yang musyak tu pasal apa? Punya banyak hari tak syak, tak puasa pula. Macam ni, tak ada syak buat sangka apa langsung ni. Puasa lah. Begitulah keadaan halnya. Sebab memang zaman dulu orang yang dengar je. Zaman sekarang manusia sangat kreatif. Dia suka buat lain pada yang lain. Kerana macam-macam nak buat konten. Kan? Zaman sekarang kan gila kepada konten. Pantang lepa konten. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawa situasi itu perlu difahami dengan syarak. أشهد أن محمدا
Kita habis sikit lagi, ada dua hadis, tiga hadis. Antara puasa yang disebutkan makruh di sisi pandangan Syafi'i ialah berpuasa pada setengah bulan kedua pada bulan Syaban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebut, apabila setengah bulan Syaban berlalu, janganlah kamu berpuasa. Dan perlu diketahui bahawa jangan berpuasa ini dalam erti kata puasa sunat. Ya, baik, tu kata ada beza tadi. Bagi orang yang menjadi kebiasaan, dia dah berpuasa memang Syaban tu dia puasa 30 hari. Memang gitulah adat dia, kebiasaan dia. Tak menjadi kesalahan kepada orang ni. Ni orang yang jarang-jarang ni. Bagi mereka yang nak melunaskan kewajipan, maksudnya puasa yang masih tertunggak gantinya, yang Ramadan dahulu tu tak habis lagi, maka yang tu tak terikat dengan benda ni. Memang dia kena wajib puasa dan selesaikan, habiskan hutang-hutang dia yang masih tertangguh. Yang mana berlaku ke atas Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia menghabiskan puasa gantinya ialah pada di saat Syaban. Sebelum masuk Ramadan tu, menyelesaikan puasa-puasa yang tertangguhnya ketika mana Ramadan yang berlalu. Begitu. Dan Nabi SAW juga banyak mengambil istifadah berpuasa di bulan Syaban. Tak kira lah. Sebab itu di dalam Syaban ni, bukan sahaja kita berpuasa, malah apa-apa saja ibadat juga dikira sebagai kebaikan untuk kita beribadat. Cuma yang disebut di sini, orang yang tak ada apa-apa, duk elok molek-molek, sebelum ni tak ada pun dia puasa sunat Isnin Khamis, tiba-tiba masuk je separuh kedua Ramadan, separuh Syaban kedua, mana 15 Syaban nak masuk 16 tu, dia start puasa dah. Yang ni yang disebut sebagai makruh, tiba-tiba je orang yang begini, ya. Dan sebab itu dia kata fala tasumu, tasumu disebut jangan berpuasa, puasa yang diisbatkan sebagai puasa sunat. Yang wajib, kena buat. Yang mana ada ganti tak habis, selesaikan sebelum masuk Ramadan berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la tuqaddimu Ramadan bi sawmin yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sabda, janganlah kamu dahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang telah biasa berpuasa sehari dua. Dari keadaan ini, hendaklah dia meneruskan puasanya. Maksudnya apa?
Orang dah menjadi kebiasaan amalan dia. Dia memang puasa begitu. Tak apa, yang tu boleh terus. Dia ambil isnin khamis. Ataupun memang dia puasa 30 hari Syakban tu. Tak ada isu, tidak ada masalah. Namun bukan ada satu fadilat khas yang kata puasa Rejab, puasa Syakban 30 hari ni ada kaifiat tertentu, tak ada. Dia dapat puasa sunat lah. Ya. Sabar, dia nak buat, dia buat jika dia mampu dan tidak menyukarkan orang lain. Ha, tu maksud dia. Ataupun tidak merosakkan kesihatan pada dia, maka dia boleh buat seperti mana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Sebab benda tu sunat. Wallahu a'lam. Beribadat di waktu malam memang dituntut sepertiga malam, bukan sepanjang malam. Kalau dia mampu sepanjang malam dan tidak menjejaskan kerja dia untuk hari esok, boleh, tak ada masalah. Namun menjadi sunnah orang yang hidup sepertiga malam. Maknanya kalau dia bangun subuh tu antara pukul 4:30, dia terus bangun. Itu dah kira orang yang bangun di malam hari. Yang tu sunnah. Sebab tu kita bila bangun sebelum subuh, kita ada masa ambil rebut untuk solat tahajud, witir, memang dianjurkan. Kalau tak mampu, buat di tengah, di awal-awal waktu, macam mana kita semayang tarawih tu kan, akhir tu kita semayang witir. Tu bagi orang yang tak mampu, dia buat awal kerana dia takut untuk tak dapat bangun di waktu malam, sepertiga malam. Memang dianjurkan untuk kita semayang malam. Ya, kerana itu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. A'udzubillahi minasyamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nusina, Allahumma zakkirna min huma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين ومن أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته